Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Seharian bersama Norisa. Hari ini Mak nak buat puding nangka. Bahan-bahan puding nangka ni semalam Mak ada pakai pergi pasar malam tu, ada kawan bagi nangka. Jadi Mak hari ini nak buat puding lah. Di bahan-bahan dia nangka lebih kurang ada 6 biji ni. 16, bukan 6 biji, 16. Lepas tu Mak ada ni serbuk agar-agar ya. Lepas tu airnya 3 cawan, tapi Mak campur dengan susu. Jadinya kita cukupkanlah cecair air ni 3 cawan. Jadi ini 2 cawan, 2 cawan air, 1 tin susu cair ya. Susu cair ni kita cukupkan 3 cawan. 3 gelas. Gelas macam ni ya. Ni gelas. Dia punya gula 1 cawan. Kalau nak manis boleh tambah. Okey. Sekarang nangka ni Mak nak potong-potong dadu lah. Mak nak potong dadu. Ni nangka madu, nangka manis ni. Kita potong. Okey, kita potong. Kita potong dadu ya. Kita potong dadu macam ni. Nangka ni kita potong dadu. Kita potong sampai habis. Okey, mula-mula kita tuang dulu air ya. Kita tuang dulu air. Ni 2 cawan ya, ni. Ni 2 cawan, 2 gelas. Ni 2 gelas ni. Okey, 2. Lepas tu yang ini Mak nak cukupkan juga. Kita akan cukupkan 3 gelas. Kalau tak nak bubur susu pun tak apa. Kalau tapi Mak nak bubur susu hari ni, nak bagi lemak sikit. Okey, cukuplah 3 gelas ya. Kita tuang. Kacau ni. Okay, cukup. Lepas tu kita masukkan agar-agar ni tadi. Kita masukkan agar-agar ni tadi. Kita masukkan dia, kita kacaukan dia. Okay. Lepas tu kita masukkan gula ya. Gula ni 1 cawan. Kita kacau atas api. Okey, kita naikkan atas api. Okey, kita kacau api. Kita kacau pelan-pelan ya. Kacau dia. Okay, Mak bubur sedikit je garam. Bagi rasa eh. Mak bubur sedikit secubit garam. Bagi rasa-rasa. Kita kacaukan dia. Ni tadi yang Mak dah potong halus-halus ni tadi, potong dadu ya, buah nangka. Kita tunggu bila agar-agar ni dah mula naik mendidih, kita masukkan dia. Sentiasa kacau dia.
Ya boleh lah, nak bubur buah apa pun boleh. Mak sebab ada buah nangka ni, mak bubur buah nangka lah. Kalau tak nak bubur apa-apa pun tak apa, masuk je agar-agar ni. Okay, kita kacau dia sampai dia mendidih eh. Dia biasa kacau. Okey, sambil mengacau ni. Okey. Mana sahabat-sahabat yang baru terjumpa channel Mak ni? Bolehlah tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video Mak yang akan datang nanti. Dan Mak ucapkan terima kasih. Di like, di subscribe channel Seharian Bersama Larissa agar dapat Mak lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Buat sahabat-sahabat yang dah sentiasa menyokong Mak, Mak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Moga sama-sama kita terus sukses dan dilimpahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Amin. Okay. Nampaknya dah mula nak mendidih ni. Kalau sahabat-sahabat tak berapa suka nak manis, boleh kurangkan manis dia. Mak sekarang Mak gunakan acuan. Mak ada plastik macam ni ha, plastik yang besar. Kalau sahabat-sahabat nak yang buat kecil-kecil pun boleh, yang buat yang acuan comel-comel tu. Tapi hari ni Mak buat acuan yang macam itulah, yang buat segi besar ni sekali je. Okey. Tutup, boleh masuk dalam peti ais. Ni siap tutup dia, tutup dia, tutup. Senang mudah. Ikutlah selera sahabat-sahabat ya. Okey, sekarang kita bolehlah masukkan, nampak dah mendidih ni, kita masukkanlah kita punya nangka ni. Wangi baru dia. Wangi baru dia. Harum. Okey. Bila dah mendidih ni, nanti kita tutup api dan bolehlah dimasukkan ke dalam acuan. Okay, kita boleh masukkan ke dalam acuan. Okay, kita boleh tutupkan api ya. Okey, sekarang kita bolehlah sendukkan dia ke dalam bekas-bekas ni yang kita dah sediakan ni. Kita sendukkan dia. Kita sendukkan dia.
mudah aja gunakan acuan di sini. Boleh simpan dalam peti ais. Sedap bau bau nangka ni. Boleh dimakan sejuk-sejuk. Kalau dah peti ais ni, kita makan. Memang sedap. Sahabat-sahabat, di luar tu dah bunyi buruh, nak hujan. Di tempat sahabat-sahabat macam mana? Hujan ke? Pak Mak belum lagi hujan. Mungkin malam sikit dah hujan macam ni. Ini Mak cuti, Mak tak niaga. Besok baru Mak niaga. Okey, nampaknya kita punya puding pun dah siap. Kita masukkan ke dalam acuan dan boleh disejukkan. Lepas sejuk nanti kita masukkan dalam peti ais. Dapat 5 mangkuk puding. Ok sahabat-sahabat, boleh ya, selamat mencuba ya sahabat-sahabat. Puding ni puding nangka yang sangat sedap dan berlemak, mudah caranya. Ok, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Okey, ni dia yang Mak dah keluarkan daripada tupperware ni. Ini dia. Ini dia puding ataupun agak-agak nangka yang dah siap untuk dihidangkan. Okey, kita boleh potong. Potong, kita boleh rasa ya. Okey. Jom kita rasa. Sudah cukup rasa dia. Sahabat-sahabat, satu suapan untuk sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, selamat mencuba puding nangka yang sangat sedap dan mudah. Okey, selamat mencuba. Bye.